Terus aku nyanyi gini. Terus kita teriak. Jangan. Sudah sini aja gak apa-apa. Jangan kebanyakan lagi. Banyak ini, saya belum banyak gitu. Tapi ini gini banyak berarti. Banyak ini. Hah? Banyak juga. Kasus narkoba selama Pak Kasat menjabat jadi Kasat narkoba ini sudah berapa banyak? Ya, alhamdulillah untuk tahun 2020 dari Januari sampai dengan Maret 2020 untuk kasus yang sudah kita tangani ada 4 kasus. Yang pertama kasus sabu, yang 2, 3, 4 adalah kasus ganja. Berarti 3 ya? 2? 4 kasus yang sudah kami tangani. Nah, kemudian informasi yang terakhir baru diperoleh beberapa hari kemarin ada penangkapan juga terkait dengan kasus narkoba ini. Nah sekarang itu berapa tersangkanya? Untuk penangkapan yang terakhir yaitu kita melakukan operasi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 pada saat adanya kapal KM Kalabia masuk ke Papak, kami mendapatkan informasi bahwa ada salah satu terduga yang akan melakukan peredaran kasus narkoba jenis ganja di wilayah KM Papak dan berhasil kami deteksi, kemudian kami berhasil kami lakukan penangkapan. Pada saat itu juga satu orang yang membawa barang tersebut yang berisi 3 plastik ganja ukuran sedang. Hasil penimbangan yang kami lakukan sekitar totalnya 42,28 gram. Terus kemudian sekarang untuk yang bersangkutan Yang berdasarkan sudah kami lakukan proses hukum sehingga sementara Mas sudah berada di rutan Polres Papak. Ancamannya? Untuk ancaman hukumannya minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Pasal yang diterapkan? Pasal yang kami terapkan yaitu pasal 111 dan pasal 124 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Untuk pasalnya kami kenakan yaitu pasal 111 ayat 1, junto pasal 127 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, karena pada saat kami lakukan tes urin ternyata tersangka itu positif selaku pengguna ganja tersebut. Itu untuk semua kasus itu? Kasus berbeda. Kasus yang kamu tangani ya berbeda, ada pengguna, ada pengedar juga. Oke. Okay. Oh, hitam ya, Bang. Ya, kelihatan. Ini ganja dari mana? Ya, pura yang kemarin. Bukan, maksudnya ganjanya ya. Ya. Banyak ini, saya belum. Banyak gitu. Tapi ini gimana? Banyak ini. Hah? Banyak juga. Banyak ini semua berapa banyak yang ada tadi ini 42 gram, yang ini 4 koma juga semua ini. Kalau diuangkan berapa ini? Hah? kalau diuangkan ini kemarin harganya informasinya nilainya 1 juta per bungkus. Iya, karena pasti besar itu. Kode itu alat. Nah, itu kemarin yang beda lagi. Tidak apa, yang penting kan dari lop. Hei, dari Tuhan.
Eh, ini apa?